11 Maret, salah satu sastrawan berpengaruh di Indonesia wafat. Selengkapnya dalam Today's History. Maret 2000, Hans Bagge Yasin, atau dikenal dengan HB Yasin, sastrawan berpengaruh di Indonesia, wafat. Beliau meninggal pada usia 83 tahun di hari Sabtu, dini hari saat dirawat akibat penyakit stroke yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun. Sebagai penghormatan, beliau dimakamkan dalam upacara kehormatan militer Apel Persada di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Sejarah mencatat, sepanjang hidupnya, HB Yasin menumpahkan perhatiannya mendorong kemajuan sastra budaya Indonesia. Berkat ketekunan, ketelitian, dan ketelatenannya, ia dikenal sebagai kritisi sastra terkemuka sekaligus dokumentator sastra terlengkap.